إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمكم الله sesuatu yang terpenting bagi seorang muslim ialah az-zikra wa zikrillah, peringatan dan mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Dua hal ini sering sekali disinggung oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam firman-Nya, seperti diantaranya Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sampaikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu amat berharga dan bermanfaat bagi kaum mukminin. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah tabaraka wa ta'ala hati menjadi tenang. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, mereka yang apabila diajak untuk mengingat Allah tabaraka wa ta'ala bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Peringatan dan mengingat Allah tabaraka wa ta'ala adalah kebutuhan yang mutlak bagi seorang mukmin at-taqi yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena yang demikian itu dapat menghindarkan dirinya dari berbagai macam fitnah syahwat dan syubhat yang ditebarkan oleh syaitan dan para pengikutnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam muhkamu tanzilnya, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifatun minasy syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ialah mereka yang apabila ditimpa waswas syaitan mereka segera mengingat Allah tabaraka wa ta'ala.
hingga akhirnya mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peringatan dan nasihat yang datang dari sisi Allah Taala dan Rasulnya dapat menghantarkan seseorang untuk senantiasa mengingat Allah, mengingat azabnya, mengingat siksanya Allah Taala. Sesungguhnya Allah telah banyak memberikan peringatan di dalam Al-Quran. Demikian pula Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan di dalam sunnahnya. Di antara peringatan itu, yang pertama, Allah Taala mengingatkan kepada kita tentang al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa baik yang besar ataupun yang kecil. Allah mengingatkan kita dengan kesyirikan yang besar ataupun yang kecil. Allah Taala dan Rasulnya juga mengingatkan kepada kita tentang bahayanya kebid'ahan. Karena itu semua dapat menyeret seseorang kepada jurang kebinasaan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innahu man ya'ti rabbahu muzliman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya orang yang berjumpa dengan Rabbnya dalam keadaan muzlim, dalam keadaan membawa banyak dosa, maka baginya jahannam. La yamutu fiha, ia tidak akan pernah mati di dalamnya. Ia akan terus merasakan siksa dan azab. Wa la yahya, tetapi ia juga tidak akan bisa hidup. Ia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk bisa bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Adapun orang yang berjumpa dengan Rabbnya dalam keadaan beriman, qad 'amila salihat, telah melakukan amalan-amalan yang saleh, fa ulaika lahumud darajatul 'ula, maka merekalah yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya mengingatkan kepada kita untuk tidak melanggar kehormatan seorang muslim, tidak melanggar hartanya, tidak menumpahkan darahnya. Nabi alaihi salatu wassalam ketika melakukan haji wada', beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Kehormati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian itu haram untuk dilanggar. Harta, darah dan kehormatan kalian itu terjaga, terpelihara. Seperti halnya terpeliharanya hari ini, bulan kalian ini dan negeri kalian ini. Siapapun orang yang pernah melakukan tindakan kezaliman terhadap saudaranya, siapapun orangnya yang pernah terlintas dalam hatinya rasa dengki, dendam dan hasad terhadap saudaranya, maka hendaknya ia segera meminta maaf terhadapnya. Karena sesungguhnya orang yang paling rugi ialah orang yang melakukan tindakan kezaliman terhadap saudaranya, kemudian dijemput kematian dan belum sempat meminta maaf terhadap saudaranya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man kanat li akhihi madlamah, barang siapa yang pernah melakukan tindakan kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaknya ia minta untuk dihalalkan pada hari ini, sebelum datang suatu hari yang tidak berguna lagi dinar, tidak juga berguna dirham. Orang yang melakukan kezaliman, orang yang melakukan tindakan kesalahan, jika ia mempunyai amal soleh, maka sesungguhnya amal solehnya itu akan diberikan kepada orang yang didolimi. Dan jika tidak, maka kesalahan yang ada pada orang yang didolimi itu akan diberikan kepadanya. Wal iyadzubillah. Yang ketiga,
Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya mengingatkan kepada kita untuk menghindari at-tabdir wal-israf, menghambur-hamburkan harta. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai bani Adam, ambillah pakaianmu, pakailah pakaianmu tiap kali hendak melakukan sholat, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya dia Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Takdir berlebih-lebihan adalah merupakan watak dan akhlaknya syaitan la'anatullah alaihim. Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan kepada kita agar jangan mengikuti jalannya mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang keempat, Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya mengingatkan kepada kita untuk tidak melakukan tindakan pengkhianatan. Baik pengkhianatan yang dilakukan terhadap sesama manusia, apalagi pengkhianatan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la takhunullaha wa rasulahu, wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berbuat khianat terhadap Allah dan juga terhadap Rasulnya. Dan janganlah kalian berkhianat terhadap amanat-amanat kalian, sedang kalian mengetahuinya. Kesehatan adalah amanat yang Allah berikan. Waktu yang kosong adalah amanat yang Allah berikan. Umur adalah amanat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan. Harta adalah amanat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan. Jiwa adalah amanat yang telah Allah tabaraka wa ta'ala berikan. Kehidupan ini pada hakikatnya adalah amanat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan. Karena itu wajib masing-masing kita untuk menunaikan amanat ini dengan benar dan memberikan hak-haknya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kelima, di antara peringatan Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya ialah berhati-hati agar kita tidak duduk dengan ahlul bid'ah. Karena pada hakikatnya ahlul bid'ah akan senantiasa menampakkan kebaikan dan keakraban terhadap kita, sementara di dalam jiwanya tersimpan kedengkian dan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Kita tidak boleh tertipu dengan keadaan mereka. Fudail bin Iyadh rahimahullah ta'ala mengatakan, la tajlis ma'a sahibi bid'atin fa inni akhafu an tanzil 'alaika al-la'nah. Jangan coba-coba kau duduk dengan ahlul bid'ah, karena sesungguhnya aku khawatir akan turun laknat Allah kepadamu. Beliau juga mengatakan, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharuhu. Siapa yang duduk bersama dengan ahlul bid'ah, maka berhati-hatilah kalian daripadanya. Akul 'inda al-yahudi wal nasrani ahabu ilayya min an akul 'inda sahib bid'atin. Aku makan di tempatnya Yahudi dan Nasrani lebih aku sukai daripada aku makan di rumahnya ahlul bid'ah. Ini semua tidaklah dilakukan melainkan dalam rangka menutup pintu syaitan, tidak menebarkan syubhat dan juga tidak menebarkan syahwat. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa orang-orang yang yatabajjah bil ma'asyi, orang-orang yang bangga ketika melakukan kemaksiatan, yatabajjah bil fisqi, orang-orang yang bangga ketika melakukan kefasikan, mereka juga adalah teman duduk yang jelek. Kita diperintahkan untuk menjauh dari mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamakan teman duduk yang jelek itu seperti orang yang tukang pandai besi. Meski tidak membakar kita, tetapi akan mengganggu kita. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali
alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kalau kita sebutkan satu persatu semua peringatan Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya, maka akan sangat banyak sekali. Tetapi di antara hal yang diperingatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya kepada kita ialah al-hadar, berhati-hati untuk tidak berbicara sesuatu yang terkait dengan persoalan hukum syariat kecuali jika dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya. Allah berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Janganlah kalian mengambil, janganlah kalian melaksanakan sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya, karena sesungguhnya as-sam'a, pendengaran, wal-basar, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Inna kadiban alayya laisa ka kadibin ala ahadin minan nas. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama seperti berdusta atas nama seseorang dari kalangan manusia biasa. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaknya dia mengambil bagian tempatnya di neraka. Termasuk di antara hal yang diingatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya kepada kita ialah agar jangan sampai kita bermudah-mudah untuk melontarkan tuduhan yang jelek terhadap ahlul khair, terhadap orang-orang yang telah dipersaksikan kebaikannya, terhadap orang-orang yang tidak pernah melakukan kebid'ahan. Kita tidak boleh untuk melontarkan tuduhan yang jelek atau su'ubon terhadap mereka. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka buruk, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Nabi alaihi salatu wassalam juga mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, Iyyakum wadh-dhann فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيدِ. Hati-hati kalian dari berburuk sangka, karena sesungguhnya berburuk sangka itu sedusta-dusta ucapan. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, seperti yang dikeluarkan asar ini oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan, jangan pernah kau duga kalimat yang keluar dari saudaramu yang muslim melainkan kebaikan semata. Karena itu kita harus mengedepankan husnuzan. Kita harus mengedepankan berbaik sangka terhadap ahlul khair, orang-orang yang mencintai kebaikan, dan orang-orang yang senantiasa menjaga serta berusaha semaksimal mungkin agar bisa melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kemudian, peringatan Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya juga ditujukan kepada kita agar senantiasa kita menjaga lisan. Sesuatu yang belum jelas kebenarannya tidak perlu untuk diucapkan. Dan setiap orang ketika menerima suatu khabar, ketika menerima suatu berita, hendaknya ia periksa dulu. Terlebih ketika berita itu datang dari seorang yang fasik atau datang dari seorang yang majhul, tidak diketahui orangnya dan tidak juga diketahui keadaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah diantaranya beberapa peringatan-peringatan Allah tabaraka wa ta'ala yang disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan semua ini menjadikan pelajaran yang terpenting bagi kita
dalam menjalani kehidupan dunia ini. Allahumma sabbit qulubana wastaqim kama amaraka Allah wa rasuluhu. Barakallahu fiik wa barakallahu.